Oke ya, ini sedang diinstal ya, BlueStack 4 ya, BlueStack 4 ini dari BlueStack System Incorporation ya. Kemudian dia dibuat 2011 sampai 2020 saat ini. Dia membutuhkan kira-kira 520 MB ya. Di tempat saya waktu instalasinya sekitar 5 menit kurangnya ya, baru sampai 28%. Oke, ini nanti maksudnya adalah BlueStack ini kita jadikan emulator Android atau dia Android yang dijalankan di PC atau laptop ya. Kemudian nanti kita install beberapa aplikasi yang umum dipakai seperti WhatsApp, kemudian Telegram ya. Karena nanti kalau kita ingin membuat aplikasi, kita bisa uji baik di smartphone kita atau di BlueStack ini. Tentu juga nanti waktu kita ingin membuat apa namanya tutorial akan lebih mudah dengan ada BlueStack ini ya, untuk aplikasi-aplikasi mobile di Android. Oke, setelah proses instalasi dilanjutkan dengan proses registry ya, creating BlueStack registry. Jadi BlueStack akan membuat apa namanya settingnya di registry editornya Windows ya. Dan dilanjutkan dengan ekstraksi file dan lain sebagainya ya. Memang ini di laptop saya pakai Pentium 3, Core i3 yang versi lama dia dengan memori 4 GB. Jadi memang agak lama ini di tempat saya ya. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, di sini ada peringatan ya bahwa please your PC anti apa? Pause your PC antivirus. Jadi kita diminta untuk mematikan sementara ya proteksi dari antivirus di laptop atau PC kita karena ini interfering with the installation. Sepertinya dia mengganggu karena saya perhatikan extracting filenya dari tadi hanya 76% tidak bertambah ya. Jadi ini saya matikan dulu antivirus saya selama kira-kira 1 jam ya supaya bisa berlanjut lagi proses instalasinya. Oke, posisi sekarang antivirus saya sudah saya disable selama 1 jam. Kita lihat apakah ini akan selesai instalasinya. Ya. Kita tunggu sampai selesai instalasi ini.